Hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 22.281 spesimen. Sehingga total spesimen yang kita periksa sekarang adalah 871.436 orang. Dari pemeriksaan ini, kita mendapatkan data konfirmasi positif 1.301 orang, sehingga totalnya menjadi 60.695 orang. Total sembuh hari ini adalah 901 orang, sehingga akumulasi keseluruhan menjadi 27.568 orang. Kasus meninggal hari ini berjumlah 49 orang, sehingga totalnya menjadi 3.036 orang. Dampak sudah kita dapatkan di 453 kabupaten kota di 34 provinsi. Kami masih ketat melakukan pemantauan dari orang yang diduga memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi positif yang kita kenal sebagai ODP, ini sebanyak 38.767, dan sebagian sudah selesai kita pantau pada kurun 14 hari dan ternyata tidak menunjukkan gejala sakit apapun, maka kita nyatakan tidak, kita pantau kembali. Kemudian pasien dalam pengawasan yang kita laksanakan perawatan dan pengawasan ketat, sebanyak 13.609 orang.